apa? Kalau dulu kita tidak apa-apa, tapi nanti setelah pulang dari umroh biasakan sholat duha, walau 2 rakaat. Di tengah-tengah kesibukan ngajar kita jam 7:30, jam 8 sampai jam 11 sholat duha. Kalau tidak bisa 2 rakaat, 4 rakaat. Kenapa? Fadilahnya begini, ibu bapak. Besok di surga sana itu ada masalah satu pintu surga yang namanya Al-Duha. Ini dipersiapkan bagi orang-orang yang sering sholat. Nah, ini dipersiapkan untuk orang-orang yang sholat. Nah, terus yang kedua, kita lihat profesi kita di sini beda-beda. Ada yang guru, ada yang kepala desa, ada yang pengajar, ada yang dagang, ada yang petani, ada yang bisnis. Sering gak ketika kita usaha, dagang, gak hasil, bertani, gak hasil, hitungannya kita nanti panen sekian, nyatanya panennya tidak sesuai dengan prediksi. Pernah seperti itu kan? Solusinya apa? Solusinya, ikhtiar kita sudah, buka sawah kita sudah, modal dagang sudah, modal bertani sudah. Solusinya apa ketika kita ingin harapan kita terlalu sesuai dengan apa harapan kita? Takdir Allah bagaimana sesuai dengan angan-angan kita, cita-cita kita, dan cita-cita kita itu sesuai dengan takdir Allah. Solusinya gimana? Sholat duha. Maka salah satu doa sholat duha, ingkana rizki ya Allah, andai saja rizkiku fisama ada di atas langit, fa'ansilhu turunkan ya Allah, wa ingkana ba'idan, kalau rezekiku itu jauh, fa'qoribhu dekatkan ya Allah, wa ingkana qalilan, kalau rezekiku itu sedikit, fa'kathirhu perbanyak ya Allah. Maka jangan heran ketika kita berusaha ke timur, kita gak hasil. Oh ternyata rezeki kita di barat. Oh kita usahanya di darat, gak hasil.